Udah lama nggak pakai bang? Hmm? Udah lama nggak pakai? Apanya? Ini anti gores. Sebelumnya? Apa baru beli? Baru beli. Baru beli. Baru berapa ya? Seminggu. Seminggu. Pasang lah. Sayang ini mah. Layarnya mahal. Iya. Harga layar. Satu HP ntar kas ganti. Tutupin ini bang, biar nggak masuk cairan. Belum pernah kan lo pasang pakai cairan ini. Lebih ribet ini, makin ini HP-nya makin ribet ya kan. Biasanya cuma oles, 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 lepas. Beda ini. Beda. Ada juga bang, cuman kurang inilah kalau yang lain tuh anti goresnya gitu. Sentuhnya biasanya kurang, kalau ini pas dah pokoknya aman gitu. Nggak gampang kebuka. Gue mah udah lama jadi. Tadi niatnya aja pengen di online lah. Pokok harga segini semua. Kenapa? Harganya 100 paling murah. Nah. 90-an paling murah. Masang belum tentu bisa masang ya? Belum tentu bisa. Saya pikir masang sama kayak gini. Kayak normal. Enggak ada memang, yang begitu ada. Cuma kalau menurut gua bang ya, karena gua udah sering masang, lebih bagus yang begini. Pelanggan-pelanggan juga senangnya yang begini aja. Cairannya langsung nyebar gitu ya. Kenapa? Cairannya langsung nyebar. Nyebar. Sama iPhone juga kayak gitu? Enggak. Cuma tipe-tipe ini aja. Yang melengkung ya? Iya, yang layar-layar melengkung. Kalau iPhone enggak. iPhone kan enggak melengkung. Wah, ini yang repot. Ini ada lagi enggak, Bang? Hah? Kenapa bang? Casingnya ada. Jangan lihat-lihat di mana. G. Ya bang. S9 Plus G. Apa? Casing S9 Plus. 9 Plus bang.
Enggak pakai yang ini, Bang. Enggak, itu kurang. Ini gimana nyalainnya? Ini gimana nyalainnya? Ada pakai itu. Pakai kabel. Oh. Itu maksudnya diupin buat apa? Ya biar kering, Bang. Lemnya. Kalau enggak ya enggak kering, kebuka malah. Tapi di tempered glass sendiri itu emang ada lemnya lagi atau yang mana yang tadi? Iya ya. Enggak ada, Bang. Ini cuma dibuka doang ya. Iya, dibuka doang. Ya cairan itu tadi doang.